Biasanya suka meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah setiap kali dia dimintai sesuatu yang sesuatu tersebut memang beliau miliki, maka fa'atahu, pasti Nabi berikan. Pasti Nabi berikan. Summa sa'aluhu fa'atahu. Kalau mereka minta lagi yang lainnya dan Nabi masih memiliki apa yang mereka minta, fa'atahu, dikasih lagi. Hatta nafidha ma'indahu, sampai jemaah sekalian, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak memiliki apa-apa lagi. Faqala hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Maka setelah Nabi berikan semua yang beliau miliki, Nabi berikan apa yang beliau miliki, tidak ada yang tersisa. Beliau pun memberikan nasihat kepada semua yang pernah meminta, semua yang pernah menengadahkan tangan. Apa kata beliau? Ma yakunni min khairin falan adzkirahu ankum. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa saja, apapun itu yang aku miliki, yang ada di tanganku, yang aku kuasai, dan itu bisa diberikan, bisa dikeluarkan, bisa diinfakkan, maka saya tidak akan tunda-tunda untuk mengeluarkan. Saya tidak akan tunda untuk mengeluarkannya. Wa man yastafi ya'fu yu'iffuhu Allah. Lalu Nabi berikan nasihat, siapa yang merasa dirinya cukup, dalam pengertian dia merasakan bahwasanya nikmat Allah pada dirinya sebenarnya sudah cukup dan tidak perlu dia minta-minta, tidak perlu ditengadahkan tangan. Kalau dia merasakan hal tersebut, niscaya Allah akan memberikan kecukupan kepada dia, menjaga kehormatannya sekaligus menjaga kemuliaannya. Wa man yastaghni yughni Allah. Siapa yang merasa bahwa dirinya telah mendapatkan apa-apa yang dibutuhkan, maka Allah akan mencukupi dia. Wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, mendidik jiwanya di atas kesabaran, maka niscaya Allah akan karuniakan kesabaran kepada dia. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr. Kata Nabi, dan tidaklah seseorang itu diberikan suatu pemberian yang pemberian tersebut jauh lebih baik, jauh lebih luas, jauh lebih indah dibandingkan dengan pemberian kesabaran yang senantiasa ada dalam jiwa. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Atau dengan kata lain, ini adalah hadits yang sahih. Hadits yang tidak perlu kita lakukan keabsahannya. Nah, sahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik ibn Sinan
beliau menceritakan bagaimana sebahagian dari masyarakat Al-Ansar, penduduk kota Madinah. Sebab dimaklumi ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari Makkah tinggal di kota Madinah. Tinggal di kota Madinah. Dan selama beliau berhijrah atau pasca hijrahnya beliau ke kota Madinah, atau ketika beliau sudah mukim di kota Madinah, beliau adalah termasuk manusia yang hidupnya pas-pasan. Manusia yang hidupnya pas-pasan. Beliau berkecukupan itu kapan? Dulu, sebelum beliau diangkat jadi nabi dan rasul, ketika status beliau adalah pedagang kelas kakap, pedagang yang jujur, pedagang yang ala amin, sampai beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itu nabi ketika itu, beliau kaya. Nah, tapi setelah beliau diangkat menjadi rasul, menjadi utusan Allah, diperintahkan untuk menyampaikan risalah nubuah, untuk mengajak umat, mengajak kaum musyrikin Quraisy kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah, beliau tidak punya aktivitas selain itu. Beliau tidak punya aktivitas dagang, bekerja, tidak ada lagi. Beliau disibukkan dengan berdakwah ketiga. Sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Sampai beliau hijrah ke kota Madinah. Di kota Madinah juga demikian. Asalnya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pas-pasan untuk tinggal mukim, beliau hanya numpang di depan atau di samping Masjid Nabawi yang ukurannya subhanallah tidak seberapa, sempit. Beliau tidak punya rumah selain itu. Sedemikian sempitnya jemaah sekalian, sampai di dalam hadis yang lainnya beliau ketika melakukan sujud salat di rumahnya, beliau mesti menyingkirkan kakinya istri beliau Aisyah untuk sujud. Ketika beliau melakukan salat sunat di rumahnya, mau sujud beliau mesti angkat kakinya Aisyah, menunjukkan bahwa tidak ada lagi tempat untuk istrinya kecuali di situ, dan di situ juga beliau sujud. Setelah beliau sujud, beliau kembalikan kaki istri beliau. Ini isyarat bahwa nabi itu miskin. Nabi ketika itu tidak punya rumah yang luas. Tapi jemaah sekalian, perhatikan ya, bersamaan dengan kemiskinan beliau, beliau tidak punya apa-apa. Setiap kali kaum Ansar, penduduk kota Madinah, meminta sesuatu kepada beliau, yang sesuatu itu memang dimiliki oleh Rasulullah, Rasulullah punya, maka Nabi tidak pernah tunda-tunda. Kasih kalau memang itu ada, berikan ketika memang itu ada. Beliau paling memahami jemaah sekalian apa hakikat dan makna di balik memberi, berinfak dan yang semisal dengan itu. Paling paham beliau. Ya kadang kalau kaum muslimin sebahagiannya ya ditunda, nanti ketika kaya
nanti ketika ada kelebihan, bahkan sebahagiannya pula ketika berinfak, ketika mengeluarkan sesuatu yang diberikan yang sisa-sisa, diberikan yang apa adanya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian, bukan yang apa adanya, bukan yang sisa-sisa. Kalau perlu, yang diberikan itu adalah yang terbaik. Kalau perlu, yang diberikan itu adalah sesuatu yang paling kita cintai dan paling kita sukai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lam tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada derajat, kepada jenjang kebaikan, ketakwaan yang paling baik, kecuali setelah kalian mengeluarkan apa-apa yang kalian cintai, apa-apa yang kalian sukai. Justru itu yang paling berat, jemaah sekalian. Sebab biasanya kalau ada sesuatu, apakah bentuknya material atau mungkin bentuknya adalah onder diri, dan itu kita sukai, kita cintai, kita pasti tidak akan berikan. Kita carikan yang semisal dengan itu, tapi bukan yang original. Itu tabiat manusia. Artinya itu manusiawi kalau ada manusia yang melakukan itu. Tapi ajaran agama kita melalui Rasulullah SAW, justru yang terbaik adalah ketika kita mengeluarkan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Inilah yang terbaik sebenarnya. Hanya saja, iya, untuk sampai kepada pemahaman tersebut memang agak sulit, agak berat. Sebab asalnya apa-apa yang dimiliki oleh manusia berupa material, finansial, harta benda itu sangat disukai, dicintai oleh manusia tanpa kecuali. Tidak ada satu pun manusia yang tidak suka dengan harta, tidak ada. Kalau ada manusia yang tidak suka dan benci dengan harta, dipertanyakan status kemanusiaannya. Dipertanyakan status kemanusiaan dia. Mungkin dia bukan manusia itu, oleh tidak suka harta. Ini sebab yang namanya al-amwal dari kata mal, yamilu ilaihi nufus. Pasti jiwa manusia condong kepada harta benda. Makanya disebut mal, malayamilu. Maka selagi dia masih manusia, pasti senang dengan harta benda. Bahkan Nabi mengabarkan, iya, dia sukanya tumpuk harta benda. Kalau punya lembah isinya emas, iya, dia tidak akan merasa cukup. Dia pasti akan mencari lembah yang berikutnya. Itulah manusia. Itu manusiawi. Tapi kita sebagai seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya masuk ke dalam Islam. Hendaknya kita beriman dan membuktikan keimanan kita. Bukti dari keimanan dan keislaman adalah amalan. Tanpa ada amalan, itu namanya nonsen. Itu namanya omong kosong. Amalan itu bukti daripada keislaman dan keimanan kita. Dan di antara buktinya, imam sekalian, adalah kita beramal sesuai dengan yang Allah perintahkan, sesuai yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Termasuk diantaranya dalam konteks hadis ini, berinfak, mengeluarkan apa yang dimiliki, iya, oleh kita. Nah,
sampai Abu Sa'id menceritakan hatta mana tidak indah dulu. Iya. Sampai Nabi sudah tidak punya apa-apa lagi. Tidak punya apa-apa lagi untuk dikeluarkan. Faqala lahum hina anfaqa kull shay'in bi yadi. Ma yakunu 'indi min khairin falan adzira. Ketika Nabi sudah tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan, untuk diinfakkan, beliau tetap mengatakan bahwa tidaklah ada sesuatu yang aku miliki kecuali pasti akan kuberikan, kecuali pasti akan kukeluarkan, dan saya tidak akan tunda, tidak akan tunda. Ini juga prinsip yang hendaknya seorang muslim muslimah memiliki prinsip tersebut. Ketika hendak melakukan suatu kebaikan, itu jangan tunda itu kebaikan. Jangan menunda kebaikan yang kita mau amalkan. Selagi kita ada kesempatan mengamalkannya ketika itu, jangan dipending, jangan ditunda. Sebab kapan seseorang menunda, kapan seseorang mempendingnya, biasanya iya, satu, bisa jadi diamalkan tapi bukan dalam kondisi yang terbaik. Yang kedua, kemungkinan besar tidak jadi diamalkan. Kenapa? Sebab syaitan ini mengintai kita setiap saat. Syaitan mengintai kita setiap saat. Dia akan membuat kita tidak melakukan amalan. Kalaupun membuat kita melakukan amalan, iya, dia akan bisikkan-bisikkan sesuatu yang membuat niatan kita ketika melakukan amalan jadi rusak. Akhirnya apa? Iya. Kebanyakan orang yang suka menunda-nunda kebaikan yang mau dia lakukan, tidak jadi dilakukan. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, yang kita khawatirkan adalah ketika dia menunda kebaikan dan amalan itu, dia tidak sempat melakukannya disebabkan ternyata malaikat maut sudah mendahului. Malaikat maut sudah mencabut nyawanya. Makanya pesan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diberi nasihat oleh Nabi, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abdun sabili." Hiduplah di dunia itu seperti orang yang asing atau cuma pengembara saja. Kata Abdullah bin Umar, "Idza asbahta fala tantazirul masa." Kalau Anda berada di waktu pagi, ya, Anda diberi kesempatan hidup di waktu pagi, jangan tunggu masuknya waktu sore. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ketika kita bisa melakukan amalan di waktu pagi, di saat itu, di waktu itu, jangan dipending, nanti sore lah. Lakukan di saat itu. Sebab tidak ada jaminan kita masih hidup di waktu sore. Tidak ada jaminan di waktu sore kita bisa melakukan amalan tersebut. Tidak ada. Umumnya tidak jadi dia lakukan. Ingat, selain daripada syaitan, kita masih punya hawa nafsu. Kita masih punya hawa nafsu. Di waktu pagi kita ingin berinfak 10 juta. Tapi kita katakan, ah nanti sore aja. Sekalian pakai apa? Pakai transfer. Sekalian pakai ini dan seterusnya. Ternyata masuk siang dibisiki oleh syaitan. Masuk sore ditambah dengan hawa nafsunya. Itu 10 juta kebanyakan kah? Kayaknya terlalu banyak. Ya. Iya, kasih aja dia 100 seminggu. Ya. Itu wajar. Manusiawi. Oleh ini jemaah sekalian, jangan tunda ketika kita hendak melakukan amalan kebaikan. Jangan. Ya. Prinsip seorang mukmin, fa idza faraqta fansab. Anda selesai melakukan satu amalan kebaikan, pindah lakukan amalan kebaikan yang lain. Jangan kosong. Jangan ada yang dipending. Fa idza faraqta fansab. Anda selesai dari melakukan ibadah ini, pindah kepada ibadah yang lain. Itu kaum muslim.
Demikian pula yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak tunda. Kalau memang bisa dikeluarkan, keluarkan. Nah. Wa man yasta'fif yu'iffuhullah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta, tidak menegarkan tangan, yang meskipun secara lahiriah dia maksudnya butuh, dia butuh untuk ditolong, tapi dia menjaga kemuliaannya, menjaga kehormatannya, tidak mengangkat tangan, tidak meminta-minta, tidak memohon dan seterusnya, maka niscaya yuwaffiqullah, Allah pasti akan menjaga kemuliaannya, Allah pasti akan menjaga kehormatannya. Dan sebenarnya inilah hakikat manusia yang paling layak untuk diberikan pertolongan. Manusia yang paling layak untuk kita tolong. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengabarkan, "Laisal miskin." Orang miskin itu bukan orang yang suka tengadahkan tangannya meminta-minta ke mana-mana. Itu bukan orang miskin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang miskin, yang hakikatnya orang miskin yang butuh untuk diberikan pertolongan, adalah orang yang memang tidak punya kemampuan, tidak memiliki apa-apa, tapi dia menjaga kemuliaan dirinya, menjaga kehormatannya, dan dia tidak meminta-minta kepada manusia. Tujuannya apa, jemaah sekalian? Supaya kita itu memiliki sensitivitas yang tinggi, pandai melihat saudara kita, siapa yang butuh. Bukan kita tunggu dia menengadahkan tangan. Jangan tunggu dia menengadahkan tangan. Sebab kalau sudah tengadahkan tangan, mungkin dia sudah dalam keadaan emergensi. Ya? Sudah dalam keadaan emergensi yang tidak ada lagi jalan lain. Tapi selagi dia memang butuh sesuatu, tapi dia menjaga kemuliaan dirinya, kita yang mesti sensitif. Kita yang mesti mengetahui saudara kita itu butuh atau tidak. Jangan tunggu dia mengenakan tangan di masjid. Allah akan menjaga kehormatan seseorang yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya. Wama yasidah menyinggungi Allah. Siapa yang merasa dirinya cukup, Allah akan cukupkan dirinya. Ya? Rasa cukup itu bukan dari banyaknya, tapi rasa cukup itu di hati. Sebanyak apapun yang kita miliki, kalau hati kita tidak pernah merasa cukup, miskin dia. Dia orang yang paling miskin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina bi kasratil gharar, wa innamal ghina ghinaul qalb." Kekayaan itu bukan banyaknya fasilitas, banyaknya harta benda, bukan. Tapi kekayaan itu kekayaan hati. Maksudnya apa? Kalau hati kita merasa cukup, merasakan bahwa itu cukup, itu kita manusia paling kaya. Meskipun dalam pandangan manusia, yang kita miliki pas-pasan, atau mungkin yang kita miliki tidak pas, tapi kita alhamdulillah cukup bisa makan 3 kali sehari. Ini orang kaya sebenarnya. Dibandingkan orang yang punya banyak persediaan, punya banyak fasilitas, tapi selalu dia merasa, besok saya mesti tambah, sebentar saya mesti tambah. Ini orang yang tidak pernah merasa cukup. Orang miskin sebenarnya. Siapa yang merasakan dirinya cukup, Allah akan cukupkan diri. Ingat, Allah akan cukupkan diri. Anjaza'ul jinsi lama. Kemudian, waman yatasabbaru yusabbaruhullah. Siapa yang berusaha melatih dirinya untuk senantiasa bersabar, Allah akan karuniakan kesabaran kepada dia. Melatih dirinya, melatih jiwanya untuk bersabar. Kadang itu sabar butuh latihan. Dan kadang latihannya mendadak. Sebab memang orang yang diberikan latihan seperti itu orang-orang pilihan. Latihannya kadang mendadak. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tapi di saat itu terjadi, kita dituntut untuk berusaha menyabarkan dan melatih jiwa kita di atas kesabaran. Sulit kita temukan ada hamba, ada manusia yang memang secara tabiat berada di atas kesabaran. Sulit.
yang ada dan itu yang banyak, kita melatih diri kita untuk sabar, melatih diri kita untuk bersabar, sabar dalam menjalankan perintah, sabar menjalankan ibadah salat, ini butuh kesabaran juga. Sabar dalam menjauhi larangan Allah, itu butuh kesabaran. Dan sabar menghadapi ketentuan Allah yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok dengan hati kita. Latih diri kita sembari memohon pertolongan Allah. Wa ma sabaruka illa billah. Allah berfirman kepada nabinya, kamu tidak bisa bersabar kecuali dengan kesabaran dari Allah. Makanya selagi kita melatih diri kita, mohon pertolongan Allah, anugerahkan diri kita kesabaran. Ini sangat penting, jemaah sekalian. Ini modal pokok dalam kehidupan. Anda diberikan kesabaran, iya, itu adalah modal pokok yang paling besar. Sebab Allah menjanjikan pahala yang tanpa batas untuk meninggal bersama. Pahala yang tanpa batas, pahala yang tanpa hitungan untuk mereka yang mampu untuk bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan cukupkan pahala bagi mereka yang bersabar, bighairi hisab, tanpa ada yang bisa menghitung, tanpa ada batasan. Modal yang sangat pokok. Wa ma udhiya ahadun aqwan khairan wa awwal sa'ad as-sabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang diberikan kesabaran, mampu dia bersabar di dalam hidup dan kehidupan ini, maka ketahuilah itu adalah pemberian yang paling luar biasa. Itu adalah karunia yang luar biasa yang hanya Allah berikan kepada siapa? Kepada hamba-hamba pilihan, bukan kepada semua manusia. Kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi dari seluruh nabi dan rasul ada yang disebut dengan ulul azmi. Salah satu penyebab mereka dikatakan ulul azmi, tingkat kesabaran yang mereka miliki jauh melebihi nabi-nabi yang lain. Hamba-hamba pilihan. Jangan dikira kalau kita bersabar, kita dikatakan manusia lemah, manusia tidak punya kekuatan, manusia lembek. Itu was-was syaitan. Was-was syaitan. Syaitan tidak menginginkan kita mendapatkan pahala yang banyak. Makanya kita diberikan pemanasan. Balas, balas. Kamu laki-laki, dia laki-laki. Kamu makan nasi, dia makan nasi. Masa kamu tidak bisa balas? Itu syaitan, jemaah sekalian. Toh kalau kita mampu bersabar, Allah yang muliakan kita, Allah yang muliakan kita dibandingkan pandangan manusia. Manusia cuma bisa melakukan kritik, tapi tidak bisa menanggung semua dosa dan kesalahan kita. Tidak ada manusia yang menanggungnya. Siapa? Kita sendiri. Yang menanggungnya kita sendiri. Kita sendiri yang berhadapan Allah SWT. Ini hadis yang bisa kita ingatkan, jemaah sekalian, di kesempatan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menitahkan kepada kita kesabaran yang luar biasa, kesabaran yang indah, kesabaran yang dituntut dalam Al-Quran dan Sunnah. Semoga Allah SWT senantiasa menjerahkan hal tersebut. Inna Alhamdulillah di dalam Qadil Ali wa Qadil Ali. Mohon maaf atas segala kekurangan yang berada dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.